Masyarakat Kabupaten Bengkayang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Agung Syuhada Bengkayang pada Senin 31 Oktober 2022. Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, juga turut hadir dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda ini. Di momen ini, Syamsul Rizal mengajak masyarakat untuk selalu meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga mengajak masyarakat selalu menjaga uhuwah Islamiyah serta menjaga kerukunan antar umat beragama untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bengkayang. Untuk ini mari kita saling menghargai, saling menghormati, dan kita jaga silaturahmi di antara kita semua, lebih khusus kepada umat Islam. Mari kita bersatu padu untuk menjaga ukhuwah kita, untuk bersama-sama seluruh agama yang ada di Bengkayang ini membangun Bengkayang dan mengamalkan ibadah masing-masing untuk kita menciptakan akhlak-akhlak yang mulia bagi umat Islam, bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. Dan yang paling penting maulidan ini kita peringati untuk menambah rasa persaudaraan dalam Islam. Beda-beda sedikit dalam urusan ibadah itu biasa, jangan diperdebatkan, diperuncing. Tapi perasaan tertinggi satu akidah diperbesar. Asalkan syahadat sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, itu saudara kita dunia akhirat. Dengan Islam bersaudara, dengan saudara-saudara agama lain, kita pun bertetangga yang baik. Dalam urusan akidah kita bagi sosial, apapun kita berhubungan yang baik. Ya, semoga barokah semuanya, insya Allah. Pesan saya, dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, beramal, beribadah, tentulah kita selalu menjaga toleransi, ya, saling menghormati, saling menghargai apa yang kita laksanakan, apa yang kita dapat, yang kita peroleh, kita amalkan sesuai dengan tuntunan agama yang kita pelajari. Jadi jangan sampai kita ini memandang orang yang tidak seiman dengan kita, nah, kita hormati, kita hargai sebagaimana kita menghargai dan hormati kawan-kawan kita yang lain. Bengkayang. Selain diisi dengan tafsiah oleh seorang penceramah, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad juga diisi dengan selawat yang dipandu grup selawat Syifaul Qalb.